Ya, terima kasih. Apa yang saya bisa dulu dong? Apa buka? Apa buka? Masuk dulu dong. Gak biar tanda itu loh, Pak. Yang pertama memang ini kan terkait dengan pribadi juga, karena mencatut nama saya, kemudian yang kedua lembaga dan kop surat KSP sama stempel. Jadi kalau di dalam surat itu ada nama Dian Cahyani dengan nomor telepon yang lengkap, dengan begitu maka kehadiran Bang Ali di sini juga tentu sebagai seorang ayah, seorang suami, sebagai pegawai kantor staf presiden, dan yang lebih terpenting itu kan kalau di luar KSP itu kan sebagai ketua umum pengurus pusat badan koordinasi mubalig seluruh Indonesia. Jadi bagaimana ya kalau ada orang mencatut nama saya kemudian di lembaga kepresidenan seperti itu minta-minta uang, itu kan ya ini hadiah bulan suci Ramadan deh gitu. Makanya saya sama Mas Joko tenaga ahli utama kantor staf presiden dan Sekjen Bahta, karena saya punya pribadi jadi saya minta beliau acara bersama memimpin saya ada satu bagi-bagi event rumah teman-teman. Nah, itulah, saya percaya bahwa ini satu kejahatan yang semua mencederai harkat martabat saya, dan tentu saja polisi sebagai satu institusi negara yang sangat terpercaya di publik ini, saya percaya bisa mengambil kerja-kerja yang sangat profesional dalam mengungkapkan apa di balik ini semua. Makanya kemarin saya koordinasi dengan Pak Deputi Dr. Joni Ardiantoro, kemudian ini juga merupakan satu bentuk ketaatan patuh kita pada hak konstitusi atas perintah Kepala Staf Jenderal Pak Muldoko. Saya mesti datang supaya keluarga saya yang tergantung. Itu yang kami belum tahu. Saya sendiri belum telepon, dia sendiri. Ya, salah polisi besar. Polisi besar tahu. Kami yakin ya. Tapi paling tidak dengan kehadiran saya di sini, saya ingin menyampaikan ke publik, pada seluruh masyarakat Indonesia, karena kantor staf presiden ini terlalu seksi, banyak sekali orang ngaku-ngaku, banyak sekali orang mencatut nama Pak Muldoko, Ibu Deputi, Pak Deputi, saya juga. Jadi memang ini sekaligus menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami di sana itu bekerja ya, atas perintah Pak Presiden, perintah Pak Muldoko, sehingga hampir 5 tahun saya di KSP itu tidak mengkapitalisasikan. Baik, mungkin banyak orang kenal saya atau jabatan dan kedudukan kami di kantor staf presiden. Sama sekali, tidak pernah ada uang yang subhat maupun haram yang melintas dalam keburukan. Apa ini bawa, Bang Ali? Ini hari ini. 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 Agak capek, tapi ini kan hadiah Ramadan, jadi kita mesti jalani. Ini ya? Oh ini suratnya. Kopian surat ya, Bang Ali? Ini suratnya. Ini, Mbak. Ya, sorry ya. Ini surat. Ini kan coba lihat ini. Surat ini, Bang Ali lihat ya. Ya. Apa saja kejanggalan dalam surat ini? Iya, pertama dia pakai nama. Tahu nama ini memang bahasa Arab. Tanda tangan saya itu huruf Arab
tapi tidak begini. Ini dia, ya dia menulis bahasa Arab. Ini orang pasti pintar bahasa Arab. Pintar bahasa Arab, kemudian bisa menulis dengan, karena bagus sekali tulisannya. Tanda tangan ini. Jadi Ali, ya M itu Mukhtar, Mim, huruf Mim, Ali, Mukhtar Ngabalin. Ngabalinnya pakai huruf Melayu, Arab Melayu. Yang kedua, saya bukan staf khusus. Kami bukan staf khusus, kami itu di KSP sebagai juru bicara dan tenaga ahli utama kantor staf presiden, sama seperti Mas Jokowi. Yang berikutnya, nggak ada kewenangan kami itu mengeluarkan surat-surat keluar, itu nggak ada. Tidak ada regulasi, tidak ada aturannya. Nah, itu saya syukur sekali, alhamdulillah, Pak Wali Kota, saya lihat wawancaranya, saya terima kasih, apresiasi. Oke. Oke. Kerugian materinya berapa sih kalau sementara ini ada sudah ada atau udah berkali-kali? Ya saya syukur karena yang pertama. Saya syukur karena beliau kan menolak. Beliau tidak percaya, beliau tidak meyakini surat itu. Okay. Karena itulah sangat membantu kami. Oke. Okay. Gitu ya. Oke. Cirebon ada dari mana ini? Oh, ada. Ini kan ada surat lagi ini. Berapa total nilainya? Total nilainya berapa? Ini ada surat yang dibikin mempalsukan tanda tangan Pak Muldoko, menulis, mengirim surat ke seseorang, Jenderal Polisi Purnawirawan, bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi deputi 3, maka diminta datang. Saya belum tahu apa uang yang sudah beredar di sini atau belum. Ada lagi, ini sekaligus harus ingat kasih tahu, kemudian surat ini mereka bikin palsu lagi, Ibu Deputi mengundang, wah macam-macam. Jadi total ada berapa ya? Total berapa pemalsuan ya? Ini yang kalau di KSP sendiri, yang dibawa pada hari ini? Ini ada 3, ini ya. Satu lagi atas nama ini, sebagai staf khusus presiden, gak ada model begini. Staf khusus presiden pakai-pakai begini gak ada. Itu modusnya juga minta soal. Ini mengabarkan kepada mengabarkan ke sana Minahasa, modusnya beda-beda tipis lah, kira-kira seperti begitu. Ada 3. Oke. Mbak Oli, pasal apa yang akan disampaikan nanti kira-kira? Sudah tahu kan? Gimana Adina? Nanti kalau soal tanda tangan atau nanti aja dah. Udah, oke. Pertama nanti seperti itu ya. Bang, tapi CP yang ada di surat tuh si Dian ini apa beda-beda orangnya? Kenapa? Kata-kata yang ada di surat, beda-beda. Beda-beda.